Halo semuanya, kembali lagi di channel Mari Kita Bermain. Hari ini sebelum kita bermain, kita mau bikin dulu ya alat peraga untuk bermainnya. Hari ini kakak mau bikin pesawat terbang. Nah, biasanya adik-adik pasti udah sering banget nih bikin atau mainin pesawat kertas dari origami yang bentuknya kayak gini. Nah, kesempatan kali ini kakak nggak akan bikin pesawat terbang yang seperti ini, tapi kakak mau bikin pesawat terbang yang agak sedikit berbeda. Nah, gimana sih cara bikinnya? Langsung aja yuk kita bikin. Di sini kakak udah siapin dua alat. Yang pertama yaitu origami pastinya. Dan yang kedua kita butuh gunting. Karena origami ini berbentuk persegi, kakak mau bikin persegi ini menjadi persegi panjang. Jadi kakak butuh untuk melipat dan kita gunting sebagian. Ya, kita garis tuh. Kalau udah kira-kira sama, kita gunting. Nah, oke, baik. Sekarang bentuknya udah nggak persegi lagi nih, tapi hampir persegi panjang ya. Tuh, bentuknya jadi persegi panjang. Nah, terus yang kita lakukan berikutnya adalah kita bagi ini, jadi kita lipat. Oke, kita lipat. Sudah berbentuk lipat ini. Nah, caranya di sini hampir mirip kayak kalau kita bikin pesawat pada umumnya ya. Kita bikin dia segitiga di sini. Berdasarkan garis yang tadi sudah kita buat, kita tarik segitiga. Ya, di sini lipat lagi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita lipat lagi ke bawah. Nah, tuh mirip kan kayak pesawat yang biasa dibikin. Nah, tapi pada bagian di sini kita agak belok ya. Nih, agak miring. Jadi nggak lurus lagi seperti yang step sebelumnya. Nah, oke. Nah, coba dilihat dulu nih. Nah, ya tuh. Ya, lihat seperti ini ya. Oke, kalau udah kita lipat di sininya untuk mengunci. Nah, lalu kita lipat lagi ke arah atas. Nah, kita ratain dulu nih biar rapi. Sepertinya di sini agak berantakan dikit ya, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan bikin garis di sini. Ya, garis lurus. Begini ya, kakak contohkan. Kita bikin garis supaya agak lurus. Oke, next. Nah, nih, jadi ini nih sejak ada lurus gini. Nah, kelihatan agak lurus ya. Cuma ini kayaknya agak kurang lurus nih. Agak kita bikin lurus sedikit lagi. Oke, dah sepertinya sudah lurus ya. Nah, kalau udah kayak gini ya. Nah,
kita balikan lagi ke sisi sebelumnya. Kemudian kita perlu gunting. Kita mau gunting dari sini ya. Sini kita agak serong sedikit. Serong. Kemudian kita lurus. Nah, habis itu kita gunting yang sebelah sininya. Ya, gunting, gunting, gunting. Lalu kita gunting mengikuti garis. Oke. Dan tada! Pesawatnya sudah jadi. Yeay! Cuma ini agak kayak buntet ya, ekornya kayak terlalu pendek. Nah, kayak gini. Wah. Nah gitu adik-adik cara bikinnya, gimana, mudah kan? Pasti adik-adik bisa nih bikin dan bisa mainin bareng teman-teman. Jadi bikin pesawatnya bentuknya nggak itu-itu aja, ada variasi lainnya. Yuk coba di rumah kalian masing-masing ya. Oke adik-adik, selamat mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di Mari Kita Bermain berikutnya. Dadah!